tako. Ano yung gaya nyo? Pero yung mukha yung dami. Tanah Merah. Muka ni hot pandang sikit. Okay, kamera sini. Yang mana tu aku lah nanti aku nak tahu dia kelas tu. Dah. Oh, oh, kan dia ayat dalam ini eh. Tahu kan ayat kan ini kan ah? Dia tahu. Akak nak aku tua. Medan bilis. Medan dia ayat ni. Dah lah. Dah mati dah. Okey. Macam buat lemping ni, Bu. Macam lemping buat lemping? Macam buat lemping. Thank you.
Assalamualaikum Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu sudah kasih kami kesempatan buat beritahu tentang bagaimana proses pembuatan kerupuk sagu. Kami mau tanya sedikit Bu, nama Ibu siapa Bu? Nama Ibu Ida, Ida Bukit Batu, Ida Kuado. Umur Ibu berapa? 40. Sudah berapa lama Ibu membuat kerupuk sagu ini? 3 tahun. Dan kalau boleh tahu, berapa penghasilan Ibu membuat kerupuk sagu ini? Penghasilan kalau rutin kita buat kan, misalnya kalau udara panas, kadang-kadang kan kita kan tak tahu cuaca kan. Kalau kita buat terus gitu kan, dapat juga sekitar 1 juta dapat. Itu per bulan? Per bulan. Kenapa Ibu lebih memilih membuat kerupuk sagu bukan kerupuk-kerupuk yang lain? Karena di sini kan memang dari dulu tradisinya itu kerupuk sagu. Jadi kan Ibu melihat tetangga-tetangga tuh nenek juga kan buat kan, jadi kita kepengen ngadon gitu kan. Jadi lama-lama ikut-ikut asik juga gitu kan. Kebetulan Ibu ini memang senang memasak gitu kan. Oh, berarti kerupuk sagu ini memang sudah tuh lebih praktis. Kerupuk sagu ini kan kita bisa jualnya mentah gitu kan, mentah bisa, goreng bisa. Tapi kebanyakan di sini lebih senang yang mentah, praktis. Kalau kerupuk lain kan itu kita jualnya lalu goreng. Iya. Nah, berapa lagi itu kita dapat omsetnya kan? Kerupuk sagu ini terbuat dari bahan utamanya Bu apa? Sagu, ikan teri atau bilis gitu. Lagi kan itu penyedap rasa. Garam. Kenapa harus pakai bilis Bu? Tak bisa pakai yang lain? Bisa sebenarnya, karena dulu kan zaman-zaman nenek-nenek dulu, sebelum-sebelum Ibu lah, dulu kan memang orang itu lebih praktis menggunakan bilis, karena kan tak payah dipotong, maksudnya itu tak payah dicuci, cuma maksudnya itu dicuci aja, nah, rasanya pun lebih gurih bilis daripada ikan. Kalau ikan agak tawar, prosesnya lama, digaram dulu, itu lebih praktis ke bilis. Berapa lama Ibu proses pembuatan kerupuk sagu ini? Kalau dia kan ada dua macam, kan kerupuknya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil itu buatnya sekitar 1 jam lah, satu setengah jam. Kalau yang 5 kilo itu, kalau yang besar itu makan waktu 2,5 jam. Kenapa luarnya kerupuk sagu ini berwarna merah Bu? Apakah ada maksud atau maknanya? Maksudnya karena memang dari dulu kerupuk sagu itu yang dari ikan memang warnanya merah dari dulunya. Kerupuk sagu ini memang sudah turun temurun atau bagaimana Bu? Memang sudah turun temurun dari nenek Ibu tuh. Oke Bu, terima kasih atas mau menjawab semua pertanyaan dari kami.